Halo guys, balik lagi channel gue Chris, lu kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react NCT Dream Dive Into You. Karena teman-teman waktu itu sempat DM di Instagram gue, "Bang, itu udah keluar yang versi uncut-nya, versi uncut yang Dive Into You." Which is gue belum pernah denger lagu yang Dive Into You guys. Jadi gue denger dulu, nanti part selanjutnya gue akan denger apa kan gue akan react dari versi uncut-nya guys. Tapi sebelum kita mulai semuanya, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys, NCT Dream Dive Into You. Ini ada Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chonlo, Chonlo sama Jisung guys. Kita langsung mulai ya guys, let's go, 1, 2, ceplok! Oke, dibuka sama gitar dulu guys ya. Oke, di sini gue suka banget sound gitarnya guys. Sound gitarnya itu di take pakai ada shimmer di belakangnya, kayak reverb shimmer gitu guys, jadi kayak... Ya kalian bisa cek di YouTube juga guys, yaitu shimmer reverb tuh seperti apa. Kita lanjut lagi guys. Oke, ada kayak plaksin nih. Pong. Haechan dibuka. Oke. Eh, tuh sebelum mulai Haechan kok suaranya rada. Eh, enggak ada yang ini cuma belum diwarnain. Dibuka sama Mark tadi gue liat ya. Wow. Gila, low frekuensinya tetap guys. NCT tuh mau sebutin deh, NCT U, 127, Dream, mau wavy, itu dia mereka sangat concern ke bass, ke low frekuensinya guys. Sama Mark ini the best man nge-rapnya. Buset. Oh, chop, chop. Nice. Itu udah chopping kayak wow, wow, wow. Itu keren banget sih, buset. Ini desain kalau misalkan dari NCT Dream tuh emang gila-gila guys. Oh, PO. Lebar ya frekuensinya, stereo gitu. Jisung. Oh enggak guys, ini gue ngebahas Jisung guys ya. Gue mulai naksir sama suara Jisung semenjak dia bawain Hot Sauce guys. Gue gak tahu tuh karakternya kayak... Kalau misalnya di EXO tuh kayak canyol guys. Kayak vokalnya tuh rada-rada kekompres gitu. Tipe suaranya guys ya, tapi karakternya beda jelas. Dan ini gak seperti di Hot Sauce guys ya. Hot Sauce kan lebih banyak versi rapnya guys ya. Ini lebih yang bernotasi, dan lagunya lebih medium beat guys ya. Oh, Chonlo. Oh, tunggu. Iya, teman-teman waktu itu sempet DM gue juga guys. Untuk masalah yang di lagu apa, lagunya Hot Sauce sama satu lagi kan gue bilang karakter Haechan tuh menonjol banget di balance waktu di Hot Sauce in a bit dan segala macam. Nah, ternyata karakter Haechan sama Chonlo tuh gak jauh beda sebenarnya guys. Mereka satu timbre vokal juga sebenarnya. Menurut gue guys ya. Renjun. Ini member Cina ya. Oh, crunch gitarnya guys. Crunch gitarnya ini. Dang, 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 dang. Itu asik banget sound ini guys. Oh, nice banget sound. Kece-kece lagunya ini sebenarnya. NCT Dream tuh lebih mainstream sedikit guys dibanding kayak model-model lagunya kayak NCT 127, U kadang-kadang itu sedikit ke anti mainstream guys. Kalau NCT Dream kayaknya lebih mainstream menurut gua guys ya. Wow. Nice. Jaemin. Asik banget. Oh, itu perintilan-perintilan chopnya yang gue suka dari NCT Dream juga guys. NCT pada umumnya sih, maksudnya dari 127 Dream dan segala macam itu chop-chopnya gue suka banget guys. Penempatannya untuk ngisi ruang-ruang kosong tuh the best guys. Ini gue jujur versi uncut-nya gue penasaran guys. Ini vokal mereka tuh upfront banget, mereka di balance, di mixing tuh lebih upfront guys. Ini di sini terutama Jaemin nih guys. Lafalnya bagus banget gitu loh guys. Oh, itu dia tuh, chopnya asik banget. Jeno guys, gue selama ini denger di Hot Sauce kan rapnya sangat tight banget guys ya. Ini ternyata mereka tuh ngebuktiin bahwa mereka tuh juga vokalis semuanya guys. Bukan hanya semuanya tuh apa beberapa kayak Mark, Jeno itu gue pikir kan total rapper guys. Ternyata kalau nyanyi bernotasi itu ya kalian bisa nilai sendiri guys. Oke banget. Nih kita ulang lagi guys. Oh,
Pem 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 itu udah suara itu sound enak banget. Terus Renjun suaranya tipe-tipe yang cowok-cowok manis, alus-alus gitu guys ya. Kalau Renjun guys. Oh, Haechan. Dan gue denger Haechan di suara di sini enggak terlalu Haechan banget guys. Jadi kayak berubah karakter sedikit Haechan di sini guys. Ini naik banget. Bang bang. Ini vibe-vibe-nya kayak One Direction guys ya. Selama ini kan NCT Dream tuh kayak punya warna sendiri. Ini lebih ke arah western gitu guys ya. Model-model lagunya guys. Asik, beatnya enak banget. Oh, ini jujur gue makin penasaran sama Uncut guys. Ini masalahnya pas mereka ngeblend suara Yunis gini, gue gak tahu dipecah apa gimana. Tapi gue pengen tahu banget guys, mereka cara ngetake-nya gimana, jarak mikrofonnya tuh semana. Gue juga makin penasaran jujur ya guys. Di part sini terutama nih. Oh, tuh kan? Gila ya Jisung. Gak tau deh, gue jadi kayak punya tempat tersendiri di kuping gue guys, suara Jisung. Kita ulang di sini guys. Sorry guys, ini enak banget. Vokal dia. Oh. Lihat gak sih guys, suaranya tuh kayak effortless gitu, suaranya kayak lebih nyantai. Tapi gak tau, Jisung di part dia ini oke okay banget. Gue pengen tahu deh rekamannya seperti apa guys. Oh, Jeno. Beuh, itunya tuh guys. Aduh, gila. Low-nya. Oh, nice. Gue suka deh kalau vokalis nyanyi gini ada sedikit perkasif itu kayak gitu guys. Gue gak tau, gue suka aja guys. Kayak nambahin unsur perkasif aja di situ. Sorry guys. Ini par Jeno guys. Sorry, gue ulang-ulang ya guys ya. Tuh. Asik gitu. Oh, Jamie nice. Oh, dipecah suara tiga di situ ya, suara atas sih guys. Kalau Mark tuh udah terlalu karakter guys ya. Dia emang semi rapper juga di sini guys ya. Boom. Oh, ada sesuatu guys. Gila mixing guys. Lihat gak sih guys, di area frekuensi lo ada yang begitu guys. Di sini. Ini dia. What? Oh, gila, gokil. Itu gila guys. Gua itu keren sih. Ada kayak dinamika di situ, gue suka banget. Gokil. Nice banget. Tipis guys ya, tapi gokil banget feel-nya. Oh, Haechan. Haechan, riff and runs ya guys. Oh. Aduh, manis banget. Ini jujur guys, ini bagian sini gue gak tau. Gue penasaran, sangat penasaran. Kayak gue gak waktu uncutnya hot sauce guys. Gue penasaran, ternyata bener kan semuanya. Nah, gue penasaran sama uncutnya pas di sini. Gue gak tau deh, pas di bagian Yunis, itu suara mereka blend banget guys. Di sini guys. Enak banget tau gak? Oh, balik lagi tema ya. Pakai kayak bass yang dirt gitu guys. Brrrrng. Oh, dicon lu suaranya. Ya, habis ya. Wow, manis banget con nutupnya. Gue pause dulu guys, ini lagu udah ininya guys ya. Gila guys ya, maksudnya kalau ngebahas NCT Dream guys ya. Gue ngeliat yang pertama tuh yang mereka mukanya masih bayi-bayi semua tuh guys. Vokalnya tuh berkembang jauh pesat banget ya. Ini apalagi di Dive Into You yang lagunya lebih mengandalkan vokal yang kuat sebenarnya guys ya. Ini jangan bilang nih ngeteknya gampang guys. Ini susah banget nih, kayak gue denger emosi-emosi mereka tuh bagus-bagus banget guys. Pas di part-part mereka. Jadi gue akan segera nge-react yang pas di versi uncut guys. Jadi tunggu aja guys, nanti akan segera gue upload. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Thank you for watching. Bye-bye. Ceplok.